Shalom. Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini bagaimana keadaan Anda? Doa saya Anda diberkati oleh Tuhan, sehat dan diberi kemampuan oleh Tuhan luar biasa dan bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Namun pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya? Lepaskanlah dirimu dari jerat perkataan mulutmu. Luar biasa, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, memang cukup banyak apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Tetapi ini menjadi pembelajaran bagi kita. Nasihat demi nasihat yang Tuhan berikan kepada kita, firman-Nya berbunyi demikian. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini ya anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Jangan membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Dan saudara sekalian, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dari bacaan Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 5 ini banyak memberikan pengajaran yang baik kepada kita. Dalam kehidupan saudara dan saya, jangan sampai kita terjerat oleh karena perkataan demi perkataan kita. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan sampai saudara dan saya berkata tidak sesuai dengan apa yang saudara dan saya ungkapkan. Kita berani berkata kalau ditanya kemanakah saudara dan saya. Misalnya kita perginya salah satu tempat, namun yang kita sampaikan tempat yang lain. Tujuannya untuk menutupi daripada kelemahan, untuk menutupi daripada kekurangan. Dikatakan apakah ini benar dan salah? Dia mengatakan seperti ini benarnya, dan itu hanya untuk menutupi. Kalau kita tanya bagaimana keadaan orang ini, dia mengatakan baik padahal dia tidak baik. Saya titip ini untuk Anda, sampaikan kepada yang lain. Lalu ditanya bagaimana saudara? Nah, kita jawaban-jawaban ini dia mengatakan ya sudah, padahal belum. Nah, disinilah saudara sekalian, jangan sampai terjerat dengan perkataan kita. Berkatalah benar di hadapan Allah dan berkatalah benar di hadapan sesama. Niscaya setiap orang yang mengungkapkan kejujurannya di mata Tuhan, Tuhan juga tahu dan Tuhan yang akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini. Biarlah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, firman-Mu ini akan tertanam di dalam lubuk hati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.